Halo guys, oke guys, di sini saya kongsikan satu jambatan. Jambatan ini adalah jambatan kampung Binuvang dan dia bersempadan dengan kampung Tagumama Laut. Dan kedua-dua kampung ini di bawah kawasan naungan N5 Matunggung. Jadi kalau mengikut orang kampung yang bertugas di kampung ini, jambatan ini memang sudah diisukan dengan kerajaan. Mereka sudah buat surat dan sudah hantar di pejabat dan sudah diraun, tapi sampai sekarang jambatan ini tiada apa-apa tindakan lagi. Jadi harapan orang kampung, YB yang bertugas di tempat ini segera buat jambatan ini sebelum ada apa-apa yang berlaku di dalam jambatan ini. Sebab jambatan ini terlalu usang sudah guys. Halo guys, sedikit penambahan tentang jambatan yang korang sudah nampak tadi itu. Jambatan itu memang terlalu uzur lah guys. Dan jambatan itu terletak di sempadan kampung Tagumama Laut dan kampung Binuvang. Dan kedua-dua kampung ini dia di bawah naungan N5 Matunggung. Jadi kami sebagai orang kampung dan saya sebagai orang di sana, saya mewakili orang kampung untuk viralkan jambatan ini. Bukan viral lah, untuk sampaikan kepada telinga yang berkuasa supaya jambatan ini dibuat dengan segera, sebab tempat itu betul-betul, apa, jambatan itu betul-betul diperlukan dengan orang kampung. Kalau jambatan itu tidak baik, saya takut suatu hari nanti di jambatan itu ada nyawa yang melayang, seperti kendaraan kemalangan kah, ataupun mungkin lama-kelamaan jalan kaki pun tidak boleh sudah dilalui jambatan itu. Memang terlalu uzur. Saya rasa kalau pihak yang berkenaan kalau datang sana pun memang tidak berani limpas ataupun untuk lalui jalan, apa, jambatan itu, sebab jambatan itu memang tidak boleh digunakan sudah. Jadi kami sebagai orang kampung ini tidaklah kami membantah ataupun jauh sekali untuk mengecam kerajaan, tapi niat kami, keprihatinan kerajaan itu yang amat penting bagi kami. Jadi saya harap YB ataupun siapa-siapalah yang berkenaan yang bertugas di N5 Matunggung, tolong ambil perhatian dan tolong buat segera jambatan itu sebelum ada nyawa yang melayang, sebab jambatan itu untuk laluan orang kampung Binuvang untuk menjual hasil tanaman dan hasil-hasil mereka daripada laut, seperti ikan-ikan semualah yang dijual di tamu Matunggung ataupun di Bandar Kudat. Jadi saya harap rakan yang menonton video ini tolong forward ataupun tolong sharekan video ini kepada siapa-siapa saja, terutama sekali dengan page-page YB ataupun Facebook YB ataupun yang berkenaan, supaya mereka nampak masalah yang dihadapi oleh kampung Binuvang tentang jambatan yang terlalu uzur sudah ini. Jadi okay guys, takat di sini saja. Saya harap rakan-rakan yang menonton video ini, kalau komen-komenlah yang bagus-bagus, sebab satu komen daripada anda yang baik itu adalah satu berkat. Jadi rakan-rakan yang menonton video ini, tolong share dengan rakan-rakan anda. Oke, sekian. Terima kasih daripada saya. Jai Video Excellent. Kalau suka video ini, tolong like, komen, dan subscribe. Thank you.